di mana ini pihak daripada Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Riau ini mengamankan lebih kurang 8 orang pekerja migran Indonesia, Encik Tuan Nampen, yang baru balik dari negeri seberang Malaysia melalui perahu nelayan. Ya, dan Encik Tuan Puan, polisi ini menetapkan nahkoda kapal ini sebagai tersangka yang membawa PMI. Nah, seperti apa kabarnya tu? Moh, kita tengok. Diamankannya kedelapan pekerja migran Indonesia PMI ilegal yang dilakukan tim Intelai Subdit Gakkum Direktorat Polisi Air dan Udara Ditpolairut Polda Riau ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat ketika melakukan cooling system. Kedelapan PMI ilegal diamankan dari sebuah kapal KM Nelayan Jaya 2 di perairan Sungai Bagan, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Ketika diamankan, kedelapan PMI ilegal baru saja balik dari Malaysia. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan nahkoda kapal inisial S sebagai tersangka yang membawa 8 PMI dari Malaysia ke Indonesia secara ilegal. Jadi kaitannya ini, tangkap ini sebenarnya emang ya kebetulan juga. Karena kita kan juga, perintah Bapak Kapolda kan kita menghalangkan polling system dan menangkap pemilu 2024. Nah, kebetulan kita dapat info bahwasannya ada kapal yang membawa imigran TPO ini 8 orang dengan jalur yang ilegal. Maka dengan itu, kita dengan Satpol Air Rohil langsung bergerak dan mengamankan kapal ini pada malam Minggu. Dan hari Minggu sore kemarin kita antar sampai di Mako Polairut dan kita periksa dari tadi malam sampai dengan subuh selesai. Karena pagi sore ini kita serahkan ke Pak Pani, BP2MI untuk dibina dan juga tersangka mungkin nanti kita amankan dulu. Baru besok mungkin kita titik di Polda. Berapa orang tersangka yang kita amankan? Tersangkanya satu. Inisial? S. Ini sebagai apa perannya, Pak Adir? Perannya sebagai apa? Dia sebagai nakoda. Nakoda apa dia? Dari pengungkapan ini, polisi turut mengamankan paspor milik para PMI dan berbagai dokumen lainnya yang merupakan ilegal. Ahad Laila Isnin mengabarkan.